ke Ayub. Ada beberapa lokasi yang di ini diperiksa Pak dari. Baik, di sini lokasinya ada satu panel utama, ada 3 panel pembagi, dan juga kita cek juga gensetnya sudah bagus sehingga ada gensetnya. Jadi kalau ada trouble di keran pun di sini bisa nyala dia genset. Berarti sejauh ini udah enggak ada kendala apa belum? Sejauh ini sih enggak ada kendala, hanya beberapa kendala-kendala minor aja Mbak, seperti mungkin ada yang agak berdebu. Berdebu. Kalau untuk sebelumnya, biasanya pengecekan sering dilakukan atau gimana? Apa baru ini? Kalau untuk PLN sendiri, sebenarnya pengecekan itu memang ada batasnya, Mbak. Nah, kita batas sampai di KWH, artinya dari jaringan listrik kita sampai ke KWH. Nah, ada pun untuk instalasi dalam, memang itu kita punya mungkin suatu program baru yang saya belum sampaikan juga, itu nanti ada namanya listrik pun, Mbak. Itu program apa ya, anak perusahaan bayar di sana nanti yang benar-benar membidangi bagian instalasi listrik. Tapi karena memang untuk isu yang sekarang ini terjadi, jadi kami selaku juga bagian dari pemerintahan juga harus supporting ke apa yang lain Mbak. Nah mungkin seperti ini kami lakukan pengecekan, kami koordinasi, mungkin nanti ada rekomendasi atau ada langsung masukan, nanti kami rekam dan kami sampaikan ke bapak-bapak di sini. Selain di rutan, ada pemeriksaan di tempat lain nggak di Serang? Di Serang untuk pemeriksaan sih kalau sekarang fokusnya di sini Mbak, tapi kalau yang lain-lain mungkin di setiap pelanggan juga diperiksa kalau memang ada apa hal-hal yang apa namanya, apa yang ini ya yang harus diperiksa gitu.